Baik, perseremban hari ini ialah satu majlis yang baguslah, majlis ilmu yang bagus untuk anak-anak kita, iaitu berkaitan Bacalah Sayang. Jadi majalah ini, komik ini adalah hasil daripada syarikat Naila Hasina Berhad yang bermurah hatilah untuk memberi sumbangan kepada sekolah-sekolah di Melaka yang terpilih. Majlis Bacalah Sayang Melaka 2013 yang diadakan ulang kali di Melaka, hasil usaha kita dengan Jabatan Pendidikan Melaka. Tujuan kita, kita nak menggalakkan kanak-kanak membaca, dan mereka memang suka sangat tengok TV series Upin Ipin. Jadi kita ambil peluang ini untuk memberi mereka peluang membaca majalah komik Upin Ipin. Sebab membaca komik tu mereka dapat pengajaran dan juga contoh-contoh teladan yang baik. Juga ada bahagian yang akan membuka minda diorang, akan menguji minda diorang, dan ini satu praktis yang baiklah kalau kita nak galakkan budak-budak membaca. Memanglah seronok sebab sebagaimana yang kita tahu, Upin dan Ipin ni merupakan macam ikon kartun yang diminati. Saya sendiri pun minat. Jadi saya rasa dengan adanya bacaan dan yang kita dah dapat tu, ada buku aktiviti dan buku teks yang ada gambar Upin dan Ipin, ini akan menggalakkan lagi lah murid membaca, dan seronok bila dia membaca. Sebab itu banyak dalam majalah tersebut, dalam buku-buku seperti yang kita tahu, banyak unsur-unsur yang positif, yang baik. Saya nampak bahawa dalam buku bacaan Upin dan Ipin ini adalah bahan-bahan yang penuh dengan pengajaran, pendidikan, bagaimana anak-anak ini menghormati guru, menghormati orang tua, dan lebih-lebih lagi menghormati keluarga dan kawan-kawan. Jadi saya nampak di situ, hasil buku ini juga menggambarkan bahawa kita berharaplah sangat supaya dengan pembacaan buku ini, anak-anak kita ini bukan sekadar di sekolah kena. Dia akan bawa bahan-bahan ini, hasil daripada bacaan tu tadi, intipati yang ada dalam tu tadi, pengajaran-pengajaran, iktibar, dan sekali ilmu yang ada tadi dibawa sampai ke sekolah menengah. Kita mengharapkan bahawa anak-anak yang berilmu. Saya sayang Upin dan Ipin. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul.